Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu 'ala sayyidil awalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berkumpul di dalam kajian kita rutin di subuh kali ini. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Masuk ke poin adab seorang murid bersama dengan syekhnya. Yaitu yang ke-9 ya. Tis'ah. Atas ya, ya ada yang mencoba dulu. Tidak ada yang coba baca. Saya Ustaz. Ya, padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Namanya siapa ini? Asrafil anbiya wal mursalin. Noto Ustaz. Nanto qadar. Wa ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala at-tasi'u an yuhsina khitabahu ma'asyaykhi biqadril imkani wa la yaqulu hasanan muhatiban wala yaqulu lahu hasanan laisa min asal kitab. Naam. Wala yaqulu lahu lima wala nusallima wala nusallimu wala man naqala hadha wala aina mawdi'uhu wa shibhu dhalika fa in arada istifadatahu talaqqa fil wusuli ila dhalika thumma huwa fi majlisin akhara aw ula ala aula ala sabilil istifadati wa an ba'dis salafi man qala li syaikhihi lima lam yuflih abadan. Nah, wa idza tafadhal tarjim yang ke-9 an yuhsina untuk apa namanya membaguskan apa namanya pembicaraannya dengan syekhnya dengan apa namanya dengan kadar yang memungkinkan ya. Ya. Dan janganlah mengatakan kepadanya kenapa. Kemudian jangan pula kami tidak terima ya. Dan juga jangan mengatakan siapa yang apa namanya membawakan ini. Ya. Kemudian jangan pula dari mana di mana pembahasan ya. Dan hal yang semisal mau diuhu di mana ini tempatnya rujukannya gitu ya. Oh, di mana rujukannya? Oh ya, siap. Karena engkau menginginkan bukan karena jika. Oh, jika dan maka jika menginginkan jika dia menginginkan memberikan istifadah ya,
ya memberikan memberikan faedah memberikan faedah padamu ya Ustaz ya. Padanya. Oh, padanya berlemah lembut di dalam jalan kepada hal tersebut ya. Bukan memberikan ya, cuma irada istifadah atau menginginkan mengambil faedah darinya. Oh, jika menginginkan menginginkan mengambil faedah darinya, berlemah lembut di dalam apa namanya jalan menuju hal tersebut. Ya. Kemudian ya dia di dalam majelis yang lain apa namanya lebih utama di atas jalan istifadah mengambil manfaat. Dan dari sebagian salaf, barang siapa yang berkata untuk syekhnya, kepada syekhnya, kenapa, maka dia akan maka tidak akan apa namanya berhasil selamanya. Syukran Ustaz. Jadi yang kesembilan, ada bersama dengan syekh, dengan guru, hendaklah seorang murid memperbagus ya an yuhsina khitabahu, khitabnya, pembicaraannya ya bersama dengan syekh semaksimal mungkin ya qadril imkan, wala yakunu lahu, dan jangan dia berkata lima. Kenapa? Jadi dengarkan dulu ya apa yang disampaikan oleh guru ya, jangan banyak menyela, jangan banyak menyanggah ya, apa namanya buru-buru bertanya dari, apalagi mengatakan dari mana sumbernya dan sebagainya, itu tidak beradab. Jadi harus sabar ya. Jadi murid itu harus sabar mengikuti alur ya yang disampaikan oleh syekh itu. Ya, begitu juga ketika kita misalnya mengkaji ya kitab-kitab para ulama. Jangan dulu banyak protes ini. Bisa jadi belum sampai penjelasannya. Ketika kita ikuti terus gitu ya, nanti kita akan ketemu dengan apa-apa yang kita pertanyakan. Ya tentang dalil, tentang apa gitu ya. Karena bagi para ulama itu ya mustahil mereka berbicara tanpa dalil. Ya kadang kita saja yang belum tahu, belum sampai kepada dalilnya. Ya. Ada tahapannya juga ya di dalam ilmu itu ya. Makanya kalau kita pelajari kitab-kitab beringkas para ulama, kesimpulan-kesimpulan, ya itu ya rata-rata tidak disertakan dalil-dalilnya, bukan berarti tidak ada dalilnya. Kalau ingin kita mengetahui dalil-dalilnya, ya kita baca penjelasan yang lebih panjang lebar. Ya, dalam masalah fikih ya, di matan-matan paling ringkas ya tentu itu hanya berisi kesimpulan-kesimpulan, poin-poin ya gitu. Kalau untuk mencari dalilnya ya baca lagi yang lebih tinggi ya, syarahnya dan jenjang yang lebih tinggi. Ya, begitu pula ketika kita berada bersama guru, bersama syekh ya, jangan banyak menyela apa yang disampaikan oleh guru. Dengarkan dulu. Ya, itu merupakan adab. Dan tidak beradab berkata lima. Kenapa? Kenapa begini? Jadi mau mendebat guru gitu ya, mau mendebat. Jadi kadang guru lebih tahu kapan misalnya disampaikan tentang dalilnya, kapan jangan apa belum disampaikan terlebih dahulu. Karena seorang guru juga melihat kondisi ya muridnya, kemampuan muridnya. Dia tidak menjelaskan hal itu misalnya karena khawatir ketika dijelaskan pun tidak paham.
belum sampai misalnya ilmunya, bagaimana cara pengambilan kesimpulan dari dalil-dalil itu yang dibutuhkan perangkat-perangkat ilmunya, sedangkan murid itu belum cukup perangkat ilmu itu, ketika dijelaskan pun tidak paham. Ya, dan juga jangan mengatakan la nusallim. Ya, kami tidak menerima dengan satu apa namanya alasan argumentasi itu. Dapat itu secara terang-terangan diucapkan di hadapan saya, itu juga tidak beradab. Ya, kalau tidak setuju ya diam saja, tahan. Kalau memang kita menjadi seorang pelajar, seorang murid ya, di dalam satu majelis itu. Ya. Jadi tidak secara langsung menyampaikan ketidaksetujuan ya terhadap pendapatnya atau terhadap dalilnya. Ya, sebetulnya ini juga pernah disinggung ya dalam pembahasan sebelumnya. Kalau memang ada ketidakpahaman itu merasa yang disampaikan guru itu belum bisa kita terima, maka sampaikan dengan bentuk pertanyaan ya yang betul-betul dijaga ya adab ya dalam kalimatnya, dalam intonasinya. Disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Tidak mengapa, karena misalnya Aisyah ya radhiyallahu anha itu ketika Rasul menyampaikan suatu had pernyataan dalam hadis, Aisyah selalu biasanya mempertanyakan kembali. Ya, ini menunjukkan kecerdasan Aisyah ya, jadi bertanya kembali terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, tapi dengan sikap, dengan cara yang betul-betul dijaga adabnya. Bukan dalam kesannya mau mendebat guru atau menyalahkan guru ya, gitu. Wala man naqala hadza ya, dan juga dia tidak mengatakan, artinya tidak boleh mengatakan siapa yang menukil ini. Ya, jadi kata-kata seperti itu terkesan merendahkan guru. Guru tidak tahu alasannya, tidak tahu sumbernya. Wala aina maudi'uhu, di mana tempatnya, maksudnya rujukannya yang mana, tempat pengambilan ilmunya ini dari mana. Wasyibhu dzalika ya. Kalau ini kan kalau berkata seperti ini dalam forum debat ya, itu silakan. Tapi kalau dalam forum majelis belajar seorang murid dari gurunya, ini tidak layak untuk seperti dikatakan seperti itu. Fa in arada istifadatahu talattafa fil wusuli ila dzalik. Maka jika dia menginginkan untuk mengambil faidah ya darinya, dari ilmu itu, maka secara lemah lembut, perlahan-lahan ya, atau untuk sampai kepada hal itu. Jadi tidak secara langsung disangga, apalagi dipotong pembicaraannya. Tsumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadah. Kemudian dia di majelis yang lain itu lebih utama untuk mengambil faedah. Ya, maksudnya di majelis yang lain misalnya selain daripada majelis itu bisa dia mengambil faedah, bisa ditanyakan kepada syekh gitu ya. Jadi tidak terkesan secara langsung membantah apa yang disampaikan ketika itu juga ya. Jadi di majelis lain lebih utama ya, lebih bagus untuk misalnya ditanyakan kembali apa yang disampaikan. Jadi jangan terburu-buru ya, bisa jadi
kita belum memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh syekh itu, oleh guru itu. Jadi kita pikirkan dulu, kita tafakuri, kita renungkan dulu, jangan-jangan ya ketidakpahaman kita ya setelah kita merenungkannya itu akan menemukan jawabannya sendiri. Ya, makanya itu belajar itu harus butuh kepada kesungguhan untuk menyimak. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan illa man alqa sam'a wa huwa syahid. Itu belajar itu begitu, harus alqa sam'a, jadi melemparkan pendengaran. Artinya pendengarannya itu betul-betul dikuatkan sungguh-sungguh untuk mendengar, menyimak apa yang disampaikan. Ya, dan juga syahid, mata betul-betul memperhatikan. Ya, karena itu loh, saluran ilmu itu ya, pendengaran dan penglihatan. Jadi betul-betul harus sungguh-sungguh ya dalam menerima ilmu ya, talaqqi menerima ilmu. Ya, sehingga bisa ilmunya meresap dengan benar. Ya, jangan terburu-buru ya mempertanyakan, menyangka. Ya, kita serap dulu secara sungguh-sungguh. Karena bisa jadi apa yang ditanyakan itu ada gitu ya dalam penjelasan misalnya berikutnya guru menyampaikan. Jadi biarkan guru itu selesai dulu menjelaskan. Ya, baru kemudian ketika diberi kesempatan ya kita bertanya dengan cara yang terbaik. Wa an ba'di salaf, dan dari sebagian salaf, salafus salih maksudnya. Man qala li syaikhihi, siapa yang berkata kepada syekhnya, kepada gurunya, lima, kenapa? Kenapa begini begitu? Ya lam yuflih abadan, dia tidak akan berhasil selamanya. Di sini ada keterangan catatan kaki maknahu man yata'annatu fi su'ali syaikh, siapa yang mempersulit diri, bersulit-sulit ya dalam bertanya kepada syaikh, la yuflihu fi tahsilil ilmi abadan, dia tidak akan berhasil dalam menghasilkan ilmu selamanya. Ya, jadi ingin bertanya dengan hal-hal yang sulit, apalagi punya niat ingin menguji ya gurunya, syekhnya, apakah bisa menjawab atau tidak. Nah, orang seperti itu dia tidak sungguh-sungguh menerima ilmu. Bahkan ada semacam kesombongan di dalam dirinya gitu ya, merendahkan guru. Wa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqul hakadza qultu. Ya au khotoro li au sami'tu ya au hakadza qala fulan, karena ini terkesan meremehkan guru ya. Jadi di sini dikatakan, dan apabila syekh ya guru menyebutkan sesuatu, janganlah murid mengatakan seperti inilah yang aku katakan gitu. Jadi inilah pendapat saya begini. Jadi terkesan merendahkan guru, bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu murid merasa sudah tahu. Ya, murid merasa sudah tahu memang begitu. Jadi jangan berkata seperti itu. Walaupun dalam diri kita sudah tahu ilmu yang disampaikan oleh guru itu, ya terima saja. Jangan kemudian berkata seperti itu yang menunjukkan kesombongan diri. Ya, au khotori atau terbersit ya di dalam diriku. Ya, au sami itu atau aku telah mendengar. Ya, kalau yang ini saya sudah dengar. Au hakadza qala fulan, begitulah ya fulan berkata, ya, seseorang berkata, jadi menyebutkan orang lain ya, nama orang lain. Illa an ya'lama itharu syaikhi dzalik, kecuali syekh itu
atau murid itu mengetahui bahwa syekh itu mendahulukan hal itu. Ya. Wa hakadza la yaqul, dan begitu juga jangan dia berkata qala fulanun khilaf dzalik. Ya, seseorang atau orang lain berkata yang berbeda dengan ini gitu. Jadi menyanggah ya apa yang disampaikan oleh guru dengan menyebutkan pendapat ulama lain yang berbeda dengannya. Aw rawa fulanun khilaf dzalik, ya. Seorang meriwayatkan yang berbeda dengan hal itu, au ghairu au hadza ghairu sahih, ya, apalagi mengatakan ini tidak benar. Hadza ghairu sahih. Ya, kalau dalam forum debat silakan, ya, memang debat gitu ya. Kalau ini dalam rangka belajar kepada guru, jangan mengatakan seperti itu. Wa nahu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa idza asarra syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw ala khilafi shawabin sahwan fala yughayyiru wajhahu wala ainaihi aw yushiru ila ghairihi kal munkiri lima qalahu bal ya'khudhuhu bi bishrin zahirin wa illam yakun syaikhu musiban li ghaflatin aw sahwa aw qusuri nadharin fi tilkal hal. Fainal ismata fil bashar lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila syekh itu terus-menerus berada dalam satu perkataan atau dalil dan tidak nampak baginya, tidak kuat ya terhadapnya dalil terhadap perkataan itu, atau ala khilafi shawabin, atau menyalahi yang benar, ya, sahwan karena dia lupa. Fala yughayyiru wajhahu, janganlah murid itu merubah wajahnya, merubah apa namanya penampilan wajahnya, tampilan wajahnya, ya, dengan apa namanya kesan mimik muka yang menunjukkan tidak senang misalnya, jadi menampakkan cemburutan atau menampakkan apa mengingkari gitu ya, untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh guru ya dengan wajah, dengan mimik wajah, au ainaihi, atau dengan mata ya, matanya berisyarat bahwa dia itu merasa aneh misalnya dengan yang disampaikan oleh guru itu. Ya, tidak menerima, tidak senang terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Jangan ya, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Au yushiru ila ghairihi kal munkiri, atau dia berisyarat kepada yang lainnya misalnya dengan mengkedipkan mata ya kepada yang lainnya, atau ya misalnya memandang sebelah mata ya apa yang disampaikan oleh guru itu, menggeritkan dahi misalnya gitu ya, jadi menganggap yang disampaikan oleh, walaupun betul misalnya guru itu tadi ya menyalahi yang benar ya, tindakan-tindakan seperti itu harus dihindari karena menunjukkan ya kekurangan adaban. Bal ya'khudhuhu bi bishrin zahir, tetapi dia melakukan tindakan ya bishrin ya dengan apa namanya dengan kegembiraan yang nampak. Jadi tetap ya tampilan kita adalah tampilan yang senang gitu, menerima ilmu dari guru. Walaupun kita tahu misalnya di sini ada kesalahan. Ya, senang. Jadi tampilkan ya adab yang baik dulu. Wa illam yakun syaikhu musiban, dan jika syekh itu tidak benar ya li ghaflatin, karena lalai, au sahwin, atau karena lupa,
ya meskipun ini wa illam yakun syekh musibat, meskipun syekh itu tidak benar ya karena kelalaian atau lupa au kusuri nazarin atau pendeknya pengamatan fitil kalhali dalam kondisi itu, jadi kurang dalam penelitiannya. Fa innal ismata, nah ini sini diingatkan ya, sesungguhnya ismah kemaksuman ya, keterjagaan dari kesalahan fil bashar dalam diri manusia itu lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam, bagi para nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang maksum itu hanya nabi ya, para ulama tidak maksum. Jangan ketika kita melihat kesalahan dari ulama itu dibesar-besarkan ya gitu. Justru kalau kita tahu salah ya jangan kita ikuti, cuman tetap kita harus beradab kepada para ulama ya. Kalau Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan zallatul ulama aktar wa hum bihar idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath ya, ketergelinciran kesalahan para ulama itu adalah kotoran, sesuatu yang buruk yang jangan diikuti. Tetapi mereka adalah lautan. Mereka lautan ilmu. Jadi jangan hanya karena kesalahan ya yang sedikit yang kecil lalu itu yang dibesar-besarkan sehingga membuat semuanya menjadi dipandang buruk begitu ya. Kita harus menyadari bahwa para ulama itu ilmunya luar biasa sebagai lautan. Lalu apalah artinya kesalahan-kesalahan yang kecil, yang sedikit itu? Ya Ibnu Qayyim mengibaratkan dengan apabila air itu dua gula tidak terpengaruh oleh najis. Ya, najis yang sedikit itu tidak menajiskan ini. Wal yatahaffaz ya, maka harus bersungguh-sungguh menjaga. Tidak hanya wal yahfaz tapi wal yatahaffaz, ini ada lebih ya, usaha yang lebih untuk menjaga ya min mukhatabati syaikh, dari berbicara kepada guru bima ya'taduhu ba'dun nas fi kalamihi ya, dengan pembicaraan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ya di dalam perkataannya, wala yaliku khitabuhu bihi, dan tidak layak pembicaraan itu disampaikan kepada syekh itu. Aishbik, misalnya aishbik ini kata-kata bahamia ya. Aish itu ya apa ya, ada apa denganmu misalnya aishbik. Ya, madzabika ya, ada apa dengan. Oh, fahim tak? Kamu paham? Jadi kayak bicara ke teman gitu. Kalau bicara kepada teman ya. Tapi pada guru ya jangan seperti itu. Jadi paham tak? Jadi merasa memposisikan murid itu sejajar dengan guru. Kamu paham? Itu kan ya kurang beradab kepada guru. Wasamita, kamu dengar? Tadri, kamu tahu? Ya, waya insan, wahai manusia. Ya, saya ke guru bilang ya insan. Wahai insan ya, itu tidak sopan, tidak beradab. Wanah widarik dan yang semacam itu. Wakadzalika la yahkilahu ma khutiba bihi ghairuhu mimma la yaliku khitabu syaih bihi. Wa in kana hakian misla qala fulanun li fulanin anta qalilul birri wa ma indaka khair. Asyibhu dzalik. Bal yaqulu idza arada al-hikayah ma jaratil 'adah bil kinayah bihi mislu misla qala fulanun li fulan al abad qalilul birri
wa ma indal ba'idi khairun wa syibhu dzalik. Ya, begitu juga dia tidak bercerita kepadanya dengan apa yang dibicarakan dengannya apa selainnya. Jadi yang dibicarakan di dalam cerita yang disampaikan oleh murid itu dengan sesuatu yang tidak layak berbicara kepada saya. Jadi walaupun dalam kondisi cerita, misalnya sedang nyeritain, dalam cerita itu ada dialog. Nah, dialog-dialognya jangan kita ungkapkan apa adanya di hadapan Syekh. Guain kana gian ya, dan jika dia keadaannya bercerita misla qala fulanun li fulan, seorang berkata kepada orang lain, anta qalilul birri. Walaupun itu dalam bentuk sedang menceritakan, tapi kan ketika mengatakan anta, jadi seakan-akan anta itu ditujukan kepada Syekh gitu. Anta qalilul birri, kamu ini sedikit kebaikan. Walaupun itu sedang cerita. Karena ada kesan kayak ditujukan kepada Syekh itu gitu. Apalagi dengan intonasi ya yang apa namanya? Ya seakan-akan ditujukan kepada guru. Wa ma indaka khair, kamu tidak punya kebaikan. Wasyibhu dzalik dan yang semacam dengan itu, bal yaqulu, tetapi dia berkata idza arada al-hikayah, ya jika ya apabila dia hendak bercerita, majaratil ada bil kinayah, apa yang berlaku dalam kebiasaan, bil kinayah bihi, dengan kinayah, dengan ungkapan yang tidak langsung. Qala fulan li fulan al-abad qalilul birri, yang jauh itu ya adalah sedikit kebaikannya. Wa ma indal ba'id, ya apa yang ada pada orang yang jauh tersebut. Jadi tidak langsung mengatakan anta gitu. Jadi seakan-akan antanya tertuju kepada syekh itu. Jadi ada bahasa-bahasa kinayah yang tidak langsung, ya, supaya tidak terkesan kata-kata itu ditujukan kepada guru, apalagi misalnya dengan bahasa yang kasar gitu ya, itu tidak layak. Wasyibhu dzalik dan yang semacamnya. Wa yatahaffadzu min mufaja'ati syaihi bi surati raddin alaihi fa innahu yaqo mimman la yuhsinul adab minan nasi katsiran. Dan hendaklah benar-benar menjaga dari mengagetkan syekh, ya jadi syarat tiba-tiba, ya mengagetkan fajah itu kan tiba-tiba, mengagetkan syekh dengan bentuk penolakan terhadapnya. Fa innahu yaqo, sungguhnya hal itu terdapat dari orang yang tidak bagus adabnya dari kebanyakan manusia, seperti dia mengatakan kepada syekh, anta qulta kadza, fayaqulu ma qultu kadza, ya kamu berkata begini, lalu dia mengatakan saya tidak berkata begini. Au yaqula lahu syekh, atau syekh berkata kepadanya, muraduka fi su'alika kadza, ya au khotoro laka kadza, fayaqulu la au ma hadza muradi. Jadi terkesan langsung membantah perkataan guru ya. Ya meskipun guru itu bertanya, ya, berkata kepada murid tersebut, ya maksudmu dalam pertanyaanmu begini. Jadi ketika murid bertanya, lalu guru mengatakan maksudmu dalam pertanyaan ini begini, atau terbersit di dalam dirimu ini begini, lalu murid itu mengatakan la, tidak, jadi langsung menyanggah syekhnya, ya, atau mengatakan bukan ini maksud saya, enggak begitu maksud saya, jadi langsung menyanggah, padahal guru berusaha untuk memahami maksud yang dia katakan. Au huma khotoro li hadza, ya tidak terbersit dalam diriku hal ini. Wasyibhu dzalik, ya, dan
yang semacam dengan itu bal tariquhu an yatalattafa bil mukasarati anil radi an syai, ya, tetapi caranya adalah dengan perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan, ya, untuk mukasarah, ya, untuk apa namanya anil radi ala syaikh. Di dalam menyanggah, ya, atau misalnya memang ya apa yang disampaikan saya itu bukan maksud, ya, bukan maksud saya, tetapi jangan langsung disanggah begitu, tidak, ya, tapi dengan cara yang kata-kata yang perlahan-lahan untuk bisa sampai kepada yang dimaksud. Wa kadzalika idza stafhamahu syaikhu istifhama taqririn wa jazmin ka qawlihi alam taqul kadza aw awalaysa muraduka kadza fala yubadiru birradi alaihi biqawlihi la aw ma huwa muradi bal yaskutu aw yuwari an dzalika bikalamin latif yufhimu syaikha qasdahu minhu. Ini masih sama, ya, menyambung dengan sebelumnya. Begitu juga apabila syekh itu bertanya, ya, dengan pertanyaan untuk menetapkan dan menegas apa memastikan, ya, seperti perkataannya bukankah kamu berkata begini, ya, apakah bukankah maksudmu begini, ya, walaisa muraduka kadza fala yubadiru biradi alaihi biqaulihi la. Jangan langsung, ya, menyanggah perkataannya dengan mengatakan tidak atau ini bukan maksud saya. Tetapi hendaklah dia diam, ya, atau yuwari, ya, berpaling dari itu dengan perkataan. Jadi biarkan saja guru menyampaikan itu, lalu kita beralih, ya, kepada pembicaraan dengan lemah lembut, dengan perlahan-lahan yang bisa memahamkan syekh terhadap maksud yang dia ucapkan, ya, apa maksud yang ada di dalam dirinya. Yang jelas jangan langsung menyangka dengan la, tidak, tapi kita terima, ya, perkataan guru kita terima, lalu setelah itu pelan-pelan kita menuju kepada maksud yang kita inginkan. Fa'il lam yakun budun min tahriri qasdihi wa qawli falyakul fa'an al-an aqulu kadha aw a'udu ila qasdi kadha wa yu'idu kalamahu wa la yakul alladhi qultuhu aw alladhi qasadtuhu li tadammunihi radda alaihi. Maka jika tidak ada halangan untuk menyatakan maksudnya dan perkataannya, maka hendaklah dia mengatakan saya sekarang berkata begini atau saya kembali kepada maksud ini, ya, dan dia hendak mengulangi perkataannya dan jangan mengatakan alladzi qultu yang aku katakan au alladzi qasadtu yang aku maksud litadum munhiradi radda alaihi, karena hal itu mengandung penolakan terhadapnya, sanggahan terhadapnya. Jadi ini juga kinayah, ya, dengan bahasa yang tidak secara langsung menyanggah apa yang disampaikan oleh guru, tapi mengatakan saya sekarang berkata begini. Ya, jadi tidak secara langsung menyanggah apa yang disampaikan guru itu. Jadi yang disampaikan guru kita terima, lalu kita meneruskan pembicaraan kita kepada yang apa lebih kita maksudkan, yang ingin kita tanyakan misalnya kepada guru itu. Jangan menyanggah apa yang disampaikan oleh guru. Atau aku kembali kepada maksud yang seperti ini dan mengulangi perkataannya. Jangan mengatakan alat yang saya katakan ini begini, bukan begitu. Jadi tidak seperti itu. Ya, yang saya maksud ini begini.
Itu sama saja kan menyanggah apa yang dikatakan sebelumnya. Wa kadzalika yanbaghi an yaqula fi maudi'in lima wala nusallim fa in qila lana kadza. Nah ini di sini diberikan alternatif ya, alternatif bahasa. Begitu juga selayaknya dia mengatakan dalam satu dalam tempat artinya mengganti ya, mengganti perkataan lima dan wala nusallim itu dengan kata-kata fa in qila lana kadza. Au fa in munina dzalik au fa in suilna an kadza au fa in urida kadza wa syibhu dzalik liyakun wali liyakuna mustafhiman lil jawab sa'ilan lahu bihusni adabin wa lutfi ibaratin. Jadi untuk mengganti perkataan lima, kenapa kami tidak menerima hal ini, artinya tidak kuat bagi kami hal ini, hujahnya tidak kami terima lanu salim itu ya. Dengan perkataan jika dikatakan begini ya, fa in qila lana kadza, jika dikatakan kepada kami begini lalu bagaimana? Jadi menunjukkan pertanyaan gitu. Ya, jadi kalau dikatakan begini bagaimana? Itu fa in munina dzali, kalau hal ini jadi tidak secara langsung bahwa dia yang menyanggah pendapat itu, tapi disebutkan ke orang lain gitu ya. Kalau hal ini disanggah oleh ini misalnya begini. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Ya, atau jika kita ditanya dengan seperti ini bagaimana? Jadi jika pendapat disanggah dengan dari begini, jadi ditanyakan. Fa'in urida kadza ya, jika didatangkan ya dengan seperti ini, syibhu dzalik dan yang semacamnya, agar dia menjadi pertanyaan gitu ya, untuk meminta jawaban dengan dalam kondisi bertanya kepadanya dengan adab yang baik dan ungkapan yang lembut, ibarah ya, lutfi ibarah. Baik ikhwah sekalian, kita bahas satu poin dulu ya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita untuk lebih memperbaiki cara belajar kita ya kepada para masyayikh, para guru. Allahu a'lam bishawab. Ya, subhanaka wa bihamdik, syadu ala ila ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.